kaget dong. Aduh. ATM? Bukan. Apa? Kartu ATM. ATM? Iya. Dari mana saya ATM punya? Lu udah tua, mas. Saya doyan bohong lu. Gak boleh lu kayak gitu, lu dosa. Masuk neraka lu. Kamu yang dosa. Durhaka orang tua. Ya lu bohongin gua. Lu durhaka sama gua lah. Kamu... Mana buruan? Mau uang. Mau uang harus kerja, tau gak? Jangan nganggur dulu. Jangan! Ngapain? Jangan. Oh, gua balikin. Ya Allah. Nyata diumpetin di dompet buluknya. Ah, tukang bohong lu. Kembalikan. Apa ini passwordnya? Gak ada password-password. Lah, apa gak akan kasih tahu kamu? Emang gua bego. Palingan juga pinnya 20 Oktober 1964. Tanggal lahir ulang tahun ibu. Ah, lu kan butuh nama ibu gue. Itu tabungan bapak sama ibu kamu. Kembalikan HP. Kembalikan. Kembalikan, kembalikan. Lu gak ada lu. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Kalbu. Pak Kalbu. Bang Jaus. Ya, Pak Kalbu. Ini ada kerupuk. Buat Bu Ati udah saya anter tadi di kios bunganya. Pak Kalbu. Ya. Mau serepot-repot, Pak Kalbu. Oh, cuma kerupuk. Oh, itu sebagai ucapan. Ya, mohon maaf atas kejadian-kejadian yang lalu. Gitu, ya. Ya, ya. Saya udah maafin kok, Pak Kalbu. Ya, emang harus maafin. Ya, iya, emak juga udah bisa senyum. Ya, kan, nangis-nangis. Ya. Terima kasih, ya. Terima kasih. Ya, ya, ya. Pak Kalbu, itu memang apa, si Jajang itu memang... Aduh, kayaknya itu memang salah pergaulan. Jadi susah banget tuh dikasih tahu tuh, ya. Pak RT, sebenarnya sayalah yang salah. Tidak bisa mendidik anak sampai-sampai dia itu putus sekolah, masuk penjara. Di penjara bergaul sama preman-preman. Aduh. Ya, saya cuma ingin dia itu mau usaha jualan kerupuk bareng-bareng sama saya. Gitu, ya, dari uang yang halal, kan begitu. Tapi yang aku pikir nih Pak Kalbu ya, Pak Kalbu itu nggak salah. Jajang kan udah dewasa. Jajang itu udah bukan lagi tanggung jawab Pak Kalbu. Pak Kalbu udah nggak punya hak, karena mereka udah dewasa si Jajang itu. Begini aja. Sekarang Pak Kalbu berpikir biar dagangnya ke depan tuh lebih maju lagi. Iya, ya. Iya kan? Lebih nyaman lagi. Amin. Biar Pak Kalbu bisa nabung. Insya Allah. Nah, gimana kalau aku ngebantu Pak Kalbu? Hah? Ya? Ini biar uang tambahan buat usaha Pak Kalbu. Bener nih? Serius, mas aku kasih. Aduh, jadi gemeteran saya. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga rezeki Bang Bopak semakin berlimpah. Amin. Ya. Dan impian saya cepat terlaksana ke Mekah. Amin, Pak Kalbu. Oh iya, ngomong-ngomong naik haji, kalau nggak salah Pak Kalbunya kan udah hampir 20 tahun nabung di Bank Syariah kan? Buat naik haji itu kan? Ya. Iya. Iya, iya, saya ingat itu. Kok lu tahu, Teh? Kan saya waktu bawa daftarin itu. Lu berarti 20 tahun yang lalu udah jadi marketer dong? Enggak, dulu itu yang jabat bapakku, Pak Rewe. Iya, betul saya ingat. Nah, waktu itu saya ini kan buta huruf. Malu saya. Oh, enggak apa-apa. Bos, lagi ini diwarisinnya. Sekarang kan jadi RT. Iya. Ya kan? Hartanya dari mana? Mukanya aja enggak keren.
Kalau orang lain kan warisannya tuh sertifikat, sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Sertifikat market. Hai. Oh, jangan main-main ini. Saya ngurusin generasi dari bapak saya ini. Ya. Ya udah yang penting. Udah wajah pas bermanfaat aja, Pak. Ya. Saya juga terharu, Pak. Bapak jalan-jalan sepi, Pak. Dia sama siapa aja selalu kebantu. Udah usah cengeng begitu. Terima kasih. Aku yang ngasih, jangan dipeluk. Kan yang ngasih. Kan aku yang ngasih. Jauhan dengan dia. Oh, jadi tua bangka itu punya simpenan juga, Diba. 5 tahun dia nikah ini. Dan gue baru tahu. Pinter juga nih orang. Kerupuk, kerupuk, kerupuk. Kerupuk, kerupuk, kerupuk. Kamu jangan bikin bapak kaget dong. Aduh. ATM. Bukan, apa? Kartu ATM. ATM? Iya. Dari mana saya ATM punya? Lu udah tua, mas. Saya doyan bohong lu. Gak boleh lu kayak gitu, lu dosa. Masuk neraka lu. Kamu yang dosa. Durhaka orang tua. Ya lu bohongin gua, lu durhaka sama gua lah. Kamu mana buruan? Mau uang. Mau uang harus kerja, tahu enggak? Jangan nganggur dulu. Jangan. Ngapa? Jangan. Oh, gua balikin. Ya Allah. Nyata diumpetin di dompet buluknya. Ah, tukang bohong. Kembalikan. Lu. Kembalikan. Apa nih passwordnya? Gak ada password-password. Lah, bapak gak akan kasih tahu kamu. Emang gua bego. Palingan juga pinnya 20 Oktober 1964 tanggal lahir ulang tahun ibu. Wah, lu kan butuh nama ibu gue. Itu tabungan bapak sama ibu kamu. Kembalikan HP. Kembalikan. Kembalikan, kembalikan lu. Enggak ada lu. Thank you.